Bersama saya dengan Chef Yosua, kita akan mengadakan Smart Cooking di CWS Gedung Kenanga bersama dengan kaum wanitanya. Dan mau lihat persiapan-persiapannya bersama dengan Rick Boy juga, mari kita lihat ke sebelah sana. Mari kita lihat persiapan dari teman-teman kita nih, Rick Boy Indonesia. Dengan serentetan peralatannya di sini, ada rebread, ada re-cooker, ada re-noodles, ada re-ice sebelah sana, dan ada re-blend. Jadi alat-alat ini diciptakan untuk mempermudah kita semua dan juga untuk mengakomodir gaya hidup sehat kita bersama dengan Rick Boy Indonesia. Ya, itu ternyata ada presto, alat presto sekarang, panci presto. Terbuat dari bahannya, lapisannya dari keramik. Jadi bukan tidak mudah tergores. Gitu. Nah, kalau di sini alat-alatnya yang dilihat, ada di tim sebelah sana juga yang sedang mempersiapkan bahan-bahan yang nanti akan digunakan untuk cooking class-nya. Kita jalan ke sana yuk, sambil ngeliat. Oke, ini tadi yang seperti saya bilang, lagi ada tim yang sedang mempersiapkan dan saya sekarang bersama dengan Ibu Juni. Oke. Ada jus sayuran seledri. Apel hijau, ini buat jus sehat untuk darah tinggi, untuk kolesterol. Ya, jadi ada berbagai macam manfaat dari nanti jus yang akan kita buat gitu. Dari kaum wanita, GSJA, CWS, Gedung Kenanga, boleh say hi dulu? Boleh say hi? Bahan-bahan untuk buat apa nih? Ini bawang, jamur kita mau pakai buat mie, Miyamin ala Chef Yosua. Ala saya ya? Tahu gitu tadi saya nggak nanya ya? Oke, jadi ini nanti bahan-bahan yang akan dipergunakan nanti untuk membuat mie, topping untuk mie-nya sih. Jadi bukan mie-nya. Jadi kalau mie-nya sendiri itu hanya terdiri dari tepung dan air saja gitu. Dan kita buat menggunakan mesin re-noodles gitu. Jadi, dan juga nanti ada bahan-bahan lainnya nanti kita akan lihat di proses cooking-nya aja. Seperti itu kira-kira. Buat sendiri mie-nya gitu ya, akhirnya dapatlah mie Abi Shop ya, yang membantu kita untuk happy cooking. Saya beli alat ini sesuatu yang luar biasa karena saya ini punya sakit maag. Saya nggak bisa makan mie sembarangan. Hari ini dalam promosi ini saya sudah makan mie 2 mangkok, tapi perut saya nggak rasa apa-apa, tetap nyaman. Jadi saya sungguh bahagia mendapatkan alat ini, berarti saya bisa makan mie dengan baik dan cucu saya pun dapat mie yang baik. Terima kasih. Enak, kenyal. Enak banget mie-nya, rasanya enak walaupun cuma air dan tepung, tapi benar-benar kenyal. Sehingga 150.000. Luar biasa. Buat yang gak boleh makan mie, oke lah. Ya, mantap ya. Kaum wanita Narwastu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk RB Shop yang sudah membantu melengkapi untuk acara healthy cooking kami, sehingga benar-benar healthy cooking kami ini memberikan manfaat yang besar buat para ibu untuk bisa memasak masakan yang sehat buat keluarganya. Terima kasih RB Shop. Kita juga terima kasih buat RB Shop Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat tim RB Shop ya.